aromanya sudah menyeruak rongga-rongga hidung. Di manakah makanan itu berasal? Ada di sini. Wow. Hai guys. Hai guys. Balik lagi di Bikin Lover dan sekarang kita ada di Mara Kitchen, masih di daerah Muara Karang. Ini tepatnya di pinggir jalan banget dan ini kita makanannya pilih-pilih. Benar. Jadi nanti kalau datang ke sini pilih-pilih apa yang mau dimakan dan nanti dimasak sesuai dengan selera kita. Benar banget. Dia ada pilihan, bisa pedes gitu dan ini Sichuan style. Kita harus milih ya. Wih. Ini ada bakso-baksonya. Bisa dipilih semua di sini. Ada berbagai macam suki dan sayuran yang fresh banget. Mie atau bihun bisa jadi pilihan kalian juga loh. Kita mau ambil yang banyak ya guys. Enak banget. Nah guys, katanya ini favorit di sini, bakso tahu ikan. Nah gitu. Nanti di sini kita juga apa yang kita lakukan adalah kita akan milih berapa level yang kita mau. Ences level berapa? Level 4 ya. 3 deh. Level 3 ya. Level 3. Level 3 Ences, aku level 2. Nih guys, yang pertama kita makan adalah suki yang tadi sudah kita pilih dan kemudian digoreng dulu. Setelah matang, dia siapkan wajannya yang berbeda untuk masukkan cincangan bawang putih dan biji kapulaga. Lalu dia masukkan cabai kering dan sambal khas Mala. Diaduk merata. Masukin deh suki dan juga sayur-mayurnya. Setelah itu dioseng lagi dan ditambah air sedikit. Dan akhirnya mie Mala siap disajikan. Are you ready guys? Ini sekarang di Mala Kitchen memang spesialisnya adalah bumbu dengan saus-saus Sichuan kayak begini ya. Jadi dia cabenya cabai-cabai kering. Cabai-cabai kering guys, tuh lihat guys. Kita tadi udah minta yang level 3. Nih, di sini ada 3 level. Level 1, level 2, level 3, level 3 paling pedas. Yes. Bisa dilihat hampir di semua bagian-bagian dari mie-nya, dari baksonya, dari sayurnya semua tuh kena cabai. Sekarang kita cobain dulu guys, seperti apa rasanya. Gusti! Kayaknya ini lada pisan guys. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Guys. We go together, dan aku sekarang guys mau nyobain si cabai keringnya sama topping yang udah dikasih tadi ya. Ini cabai keringnya guys, tuh lihat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gokil. Sikat bor. Gusti. Aduh. Kayak apa? Kayak ditagih rentenir rasanya. Ah, kenapa ditagih rentenir? Deg-degan. Tapi pedesnya 1-10 levelnya berapa tuh cabenya tadi? 10,5. Tapi enak. Oke guys, kalau gitu kita makan dulu ya, mau menikmati ini. Kita mau mendalami karakter ini makanan ya. Kayaknya makin didalami makin endul deh. Selamat makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, makanan ini aku nggak bisa berhenti nih. Gimana dong guys? Tolongin dong. Tau gak rasanya ya, kayak abis nonton konser, tapi konsernya ini artisnya artis Hollywood. Kenapa? Kita dapat paling depan, tapi harganya harga festival. Aduh, kebayang kan guys? Kebayang gak? Aduh, bener-bener
udah harga paling murah udah tau paling depan. Bisa foto bareng lagi sama artisnya. Bukan lagi ini makan ya, si malakanya tuh berasa dapat jackpot tau gak sih? Waduh. Ya kan? Buset, enak banget geber tinggungnya. Ya udah guys, ini ternyata masih banyak banget porsinya. Jadi kita mau habisin dulu. Aduh. Habis ini kemana? Penasaran kan? Kasih tahu nggak? Jangan kemana-mana ya. Aduh. Kalau biar potong ngomongnya. Tetap dibikin lapar. Lapar lu. Tetap pantengin bikin lapar ya guys, karena masih banyak makanan nikmat yang akan kita